aja. Okay. Assalamualaikum semua. Untuk betulkan setting. Okey, hai. Tolong mama share banyak-banyak dulu ya. Manja. Makeup mama meh. Sini meh. Okey. Malam ni mama nak share topik pasal 7 punca kulit muka kita kusam. Tu kan kulit muka kita kusam kan, nampak macam tak bermaya. Ha, itulah dia apa sebab-sebab kulit muka kusam. Okey. Kita bila kulit muka kusam ni nampak macam, kalau yang muda dia nampak macam kita ni macam dah berumur, kita macam-macam macam orang kata tak bermaya, macam dah berumur sangat lah kulit kita kan, macam dah berumur. Lepas tu rasa macam kita kurang confident, setengah orang tu. Hai Aziz, Azia, waalaikumsalam. Cantik berseri mama hari ni. Oh, mama siapa? Kan? Okay. So, kita of course lah kita nak tampil, sentiasa tampil nampak kulit muka fresh, kulit muka, orang kata kulit muka nampak macam cantik je, macam kulit muka artis je gitu, macam kulit muka Korea je kan. Selalu orang mesti nak macam tu kan. Okay. So, hari ni mama nak share beberapa faktor yang menyumbang kepada kulit muka nampak kusam ni, dan juga beberapa tips cara untuk kita atasilah menggunakan skincare-skincare yang tertentu. Okay? Dia ada 7 punca kulit muka kita kusam ni. Okay? So, masalah yang pertama adalah disebabkan stres ataupun tekanan. Okay, stres ataupun tekanan pun dia boleh menyebabkan kulit muka kita kusam. Okay, contoh stres masalah tempat kerja, stres berniaga kan, ha, macam-macam apa, stres dengan masalah peribadi, ya, stres lah, okay kan, stres dengan family macam tu. Okay, stres ni disebabkan penyakit pun ada. Okay, dan salah satu konten artikel ni kan, yang mau baca tadi, okay, stres ni meningkatkan penghasilan minyak, okay, sebum, kelenjar kulit muka. So bila kulit muka kita berminyak, dia akan lagi nampak kusam. Okay. Hai Kak Cik, waalaikumsalam. Hai. Okay. So bila kita stres ni, dia akan meningkatkan sebum ataupun kelenjar kulit kulit muka kita yang berminyak, kelenjar minyak kulit muka kita. So bila kulit muka kita berminyak, okay, dia akan lagi nampak kusam. Kulit muka kita akan orang kata liang-liang pori ni tersumbat kan. Itu salah satu punca dia. Okay, dan punca kulit kusam yang kedua, okay, punca kulit kusam yang kedua, sering abaikan rutin penjagaan kulit muka. Sering abaikan rutin skincare, bersihkan kulit muka. Contoh macam contohlah, katalah you bekerja. Okay, you bekerja shift, balik penat malam kan. Okay, faham, balik penat malam. So dah balik-balik tu sampai rumah pukul 10, 11 malam,
dah tak larat. Yalah, selalu shift, kalau katalah shift selalu habis, kalau macam shopping complex habis pukul 10, sampai rumah mesti pukul 11, pukul 12, ataupun orang yang berniaga pun sama kan. Balik-balik penat, terus panjat katil tidur. Okey, tak cuci muka, yang makeup pagi tadi the whole day daripada tengah hari sampai malam kan. Jadi terus cuci muka. Nampak? Dia abaikan penjagaan kulit muka. Okey, kadang setengah orang dia fikir duduk rumah. Okey, dia duduk rumah, dia tak perlu, tak ada keluar, tak ada kena kotoran. Okey, tak ada kena cahaya matahari, duduk rumah sahaja pun tak perlu nak cuci muka. Setengah orang fikir macam tu, dia abaikan. So sebenarnya salah. Okey, terutamanya yang bekerja tadi. Okey, the whole day katalah 8 jam dia kerja, 8 jam lah muka dia kena habuk, kena habuk jalan raya, habuk matahari apa semua kan, cahaya matahari apa semua kena habuk, lepas tu dengan pakai foundation apa semua lagi. So dia tak bersih kan, itu salah satu punca. Okey, so salah. So yang duduk rumah pun dia fikir tak perlu nak cuci-cuci muka sebab duduk rumah je. Okey, sekali sehari ke ataupun malam tak perlu ke apa pun salah juga. Sepatutnya minima 2 kali sehari. Okey, so lepas ni jangan abaikan rutin harian cuci bersihkan muka. Pagi sekali, malam sekali. Minima 2 kali sehari, okey. So sebab itulah kita perlu bersihkan kulit muka selalu. Okey. Bersihkan kulit muka selalu itu adalah wajib. Sebab kita duduk rumah pun macam tempoh PKP ni, tak pergi mana-mana kan. Duduk rumah pun dia habuk-habuk hama rumah pun boleh hinggap ke kulit muka kita. Dan kadang-kadang kita duduk saja pegang tu pegang ni berhabuk kan. Habuk jalan raya kan masuk dalam rumah pun boleh menyebabkan kulit muka kita kotor. Okay? Memang tak nampak kan. So itu antara yang kedua punca kulit muka kita kotor. Okey, kulit muka kita kusam. Dan yang ketiga ialah, yang ketiga ni selalu orang macam tak sangka kan. Okey, kalau macam sebabkan sinaran matahari, UV matahari tu memang dah ramai orang tahu. Okey, semua orang akan tanya, okey, foundation ni ada berapa pH? Macam tu kan, ada berapa UV? Macam tu nak tanya kan pH berapa ni ha, untuk apa sunburn apa semua orang akan tanya. Macam tu juga dengan serum, dia orang akan tanya pH berapa apa semua, boleh protect matahari ke apa kan. So tapi tak ramai orang yang tahu salah satu punca stres juga bukan sahaja matahari tapi sebabkan laptop, TV dan juga handphone. Yang paling-paling dekat handphone. Ha, yang paling-paling dekat handphone. Dia dia punya apa sinar ultra UV tu kan paling dekat handphone kita. Itu yang paling bahaya. Itu yang boleh menyebabkan kulit muka kita kusam. Okey, dan ada certain skincare yang mampu melindungi kulit muka kita. Okey, daripada sinar UV ni. Okey, dan sinar ultra handphone, laptop kan. Sebab ini kita hari-hari. Kadang-kadang kita tak keluar rumah pun kan, tapi kita dalam sehari 24 jam mungkin dalam tu 20 jam kita pegang handphone kan. 20 jam lah. Katalah 16 jam kita pegang handphone kan. So paling bahaya kan, dan ramai orang yang tak sangka. Okey, ini antara ya apa sinaran ultraviolet, UV itu kan boleh merosakkan kulit muka secara tak langsung dan secara perlahan-lahan. Okey, membuatkan kulit muka kita kering dan kusam. Nampak bahayanya. Okey, Azian dan Chef. Okay, thank you banyak-banyak. Okey, so jangan tak percaya sebab ianya memang fakta. Okey, memang fakta cahaya UV daripada handphone, daripada laptop, daripada TV. Okey, boleh menyebabkan kulit muka kita kusam. Boleh menyebabkan kulit muka kita kering. Itu dia. Okey, Azian. Betul, Ma. Kulit muka saya nampak berubah bila pakai set Miracle. Jadi cerah. Yes. Sebab apa cerah? Sebab dalam tu ada pearl. Ada batu mutiara. Okay. So, satu lagi kita sembang pasal tu. Okay. So,
Yang keempat, kenapa punca kulit muka kita kusam juga ialah tak cukup tidur. Ha, tak cukup tidur. Yes, bila kita tak cukup tidur, muka kita akan jadi tak fresh, tak bermaya. Okey, kita sendiri pun rasa tak fresh, tak bermaya kan? Okey. Selalunya orang perempuan ni dia memang kurang tidur kan, nampak mata, bawah mata airbag ni kan, macam mama pat nampak kan kurang tidur. Okey. So kita ni sepatutnya setidak-tidak pun biarlah 7-8 jam kita tidur kan. Yang tidur yang lena, bukan yang terganggu-ganggu. Okey, yang lena 7-8 jam, yang lena dan tidak terganggu-ganggu. Okey, kurang tidur ni akan buat bukan saja buat kulit muka kita nampak kusam, nampak tak sihat, nampak tak bermaya, tapi boleh juga mengundang penyakit kan. Ha, mengundang penyakit, menjejaskan kesihatan, okey, menjejaskan kita punya energi kan, semangat, lemak ngantuknya, letihnya, so langsung tak rasa macam malas nak buat apa-apa kan. Ha, pernah tak rasa macam tu? Mama selalu kan, tapi lawan, okey. Ha, so ianya boleh menyebabkan salah satu punca kenapa kulit muka kita kusam. Okey. So setkan masa tidur yang secukupnya, yang orang kata yang sempurna, masa tidur yang baguslah, okey. Dan yang kelima adalah sebab faktor genetik. Sebab genetik pun sama, ada orang yang macam kulit muka kusam, kulit muka berjeragat pun genetik juga, okey. Ha, faktor-faktor genetik ni pun kita kena ambil kira, tapi kita boleh kurangkan kekusaman tu kalau kena pada cara dan produknya. Okey. Seperti yang mama beritahu awal tadilah. Okey. Sebab kelima punca adalah kulit kusam adalah faktor genetik. Okey, yang setengah orang mungkin tak sangka genetik. Okey. Oh. Kan. Sebab jeragat pun ada faktor genetik. Okey, faktor genetik. Jerawat pun ada faktor genetik. Okey. Itu memang normal. Okay. So, faktor genetik ni memang susah kita nak elakkan. Okay. Macam jeragat dia contohnya, umur 30 saja start dia akan mula keluar. 28 macam tu dia dah mula keluar, kita tak perasan kan. Kita ingat bintik-bintik, tak perasan nampak bintik tu halus-halus sangat kan. 30, 32 dia dah mula kelihatan. Okay. Same goes dengan kusam ni. Okay. So, tapi kulit kusam, kulit muka berminyak, dia adalah faktor genetik, tapi kita boleh kurangkan kalau kena kait caranya. Genetik tu apa? Genetik tu ialah keturunan. Keturunan. Kalau you punya mak ayah atau mak sebelah ayah, mak sebelah mak ke sebelah ayah ke, memang jenis yang kulit muka macam tu. Kulit muka kusam, berminyak, so dia akan turun kepada keturunan dia. So yang ke, hai Melina, waalaikumsalam, hai. Okey, dan yang keenam punca sebab kulit muka kusam ialah faktor kekurangan vitamin. Okey. Memang setengah orang dia rasa macam vitamin tu tak penting. Okey, vitamin tak penting, dan setengah orang dia memang dia memang jenis yang particular, dia akan sentiasa. Okey, vitamin C kena makan time ni, vitamin E kena makan, okey, vitamin D kena makan. Setengah orang dia ada rutin dia macam tu kan. Okey, dia ada rutin dia macam tu. Okey, mama percaya, dan mama percaya juga setengah orang dia tak pernah fikir vitamin ni penting. Okey, setengah orang. Macam mama sendiri, mama tahu penting, tapi mama ada ketika dia ambil dan ada ketikanya tak, macam tak ada konsisten lah, macam tu kan, tak ada konsisten. Okey, tak ada konsisten. Sebab vitamin ni dia dari dia merawat dari dalam, sebab kita makan. Okey, sebenarnya faktor penjagaan kulit muka ni dia kena luar dan dalam. Okey, setengah orang dia ambil collagen. Okey, setengah orang dia ambil collagen. Collagen tu juga berupa vitamin, vitamin C. Okey, setengah orang dia memang betul-betul ambil vitamin C yang yang daripada ekstrak limau tu kan. Setengah orang dia betul-betul ambil vitamin C. Dan setengah orang dia ambil suplemen. Okey.
Itu ya, sebab kulit muka ni, penjagaan kulit muka ni dia kita kena jaga daripada dalaman dan juga luaran. Luaran dengan skincare. Okey, dengan skincare yang kita guna ni, kita jaga daripada luaran. Okey, dalaman dengan itulah vitamin C. Okey, bila dalaman cantik dia akan pancarkan pada luaran. Itu caranya. Okey. So you all boleh ambil vitamin C ataupun vitamin E. Both lah. Vitamin C dia untuk kulit muka, untuk jerawat apa semua. Vitamin E pun untuk kulit muka juga, bagi kulit muka, bagi jerawat, bagi kulit muka kita cantik. Vitamin E, vitamin E paling bagus lah. Vitamin C tu untuk untuk merawat macam kita selalu sesema, kita apa, reseduk, itu vitamin C. Okey. So dan yang ketujuh, iaitu yang terakhir, okey, punca kulit muka kita kusam ialah salah guna produk kecantikan. Salah guna skincare. Ha, itu punca kulit muka kita kusam. Setengah orang bila guna salah guna skincare, dia dia akan terus nampak kulit muka dia kusam. Okey, kulit muka dia rosak, berminyak macam tu. Okey, dan setengah orang dia salah guna skincare. Masa guna elok, okay, masa guna elok nampak cantik je. Okay, selalunya skincare yang jenis menghakis kulit muka ni, first guna memang cantik kulit muka. Okay, waalaikumsalam Hayati, hai. Waktu mula-mula guna memang cantik. Okay, guna nampak muka glowy, nampak kulit macam seolah-olah telur kena kupas kan, memang cantik bersih je. Tapi once you stop, dia akan mula rosak kulit muka. Okay, muka nampak macam terbakar, muka gelap, muka kusam, berminyak, ada yang naik jerawat, batu-batu. Okay, itu adalah jenis skincare yang tak bagus sebenarnya. Dia pakai memang elok, memang cepat jerawat semua tak naik, sebab dia menghakis kulit muka you. Okay, dan kulit muka you akan jadi nipis dan sensitif selepas tu. Okay, so itu adalah skincare yang tak bagus sebenarnya. Okay, yang terlampau cepat sangat nampak efek dia bila dia bila dia guna. Okay, muka dia jerawat teruk, muka dia kusam teruk, bila pakai terus cerah, memang bersih sangat kulit muka dia, nampak seolah-olah macam apa orang kata, macam macam cakap tadi, macam telur yang kuna, yang dah dikupas, kan, telur kan putih cerah je, apa dia punya kulit kan halus je, ha, nampak cantik sangat. Tapi bila dia stop, muka kusam semua, jerawat dengan berminyak, macam kulit muka terbakar kan. Ha, Hayati kata ha betul kan, ha. So berhati-hati, biar slow tapi surely. Okay, biar slowly tapi surely. Okay, so itulah ketujuh-tujuhnya punca kenapa kulit muka kusam. Okay, dan yang pertama tadi dia kata, kita sentuh pasal kulit muka apa tadi, stress kan. Bila stress boleh menyebabkan kulit muka kita berminyak dan kusam. Okay, so dari sini kita boleh rawat. Okay, boleh rawat dengan skincare miracle. Okay, macam yang ni. Okay, miracle punya ni. Okay, apa? Ini dia pencuci muka dia. Okay, pencuci muka dia ini memang elok untuk kulit muka berminyak. Okay, memang elok sangat untuk kulit muka berminyak dan juga kulit muka yang kering. Okey, kulit muka, ada setengah orang tu kulit dia muka kering. Okey, ada yang tanya mama, yang ini untuk kulit muka apa? Both, dua-dua boleh guna. Dia akan seimbangkan kulit muka you sebab dia natural skincare. Okey, dia seimbangkan. Okey. Dan bila kulit muka kusam, okey, kulit muka kusam. Jadi kita ada serum pula. Okey, dalam ni pun dia ada batu permata. Okey, kita ada serum pula, yang mana serum ni membantu mencerahkan kulit muka kita. Kan tadi kita ada sebut pasal UV kan, sinaran UV. Yang mana sinaran UV ni, okey, inilah dia perisai kulit muka. Perisai kulit muka. Okey, serum. Inilah dia perisai kulit muka anda. Okey,
Yang mana serum ni dia ada sejenis bunga, bunga tu bunga kuning, yang mana bunga kuning ni membantu melindungi kulit muka kita daripada sinaran UV ni, daripada sinaran ultra handphone ni, okey, ataupun laptop ataupun TV, dia melindungi, dia membantu, dia seolah-olah menjadi perisai kulit muka kita. Okey, begitu juga dalam kita punya foundation ni pun sama. Okey, dia ada bunga yang sama, dia punya ada fungsi yang sama seperti perisai kulit muka kita. Okey. So, inilah basic skincare yang mesti you all guna kalau you all nak kulit, nak rawat masalah kulit muka kusam. Okey. Dan juga bila kadang-kadang kita bangun tidur letih kan, kita bangun tidur letih, bangun tidur terkejut, okey, tak cukup tidur kan. So lepas guna serum ni, kita roll dengan ni. Roll dengan ni sebab dia akan membantu kita ni, kita kita panggil gemstone roller, America gemstone roller. Ini apa? Jade, batu jade. Okey, ni dia. Oh mak kau. Ni dia. Dia nampak. Okey, ini adalah batu jade. Okey. Serum apa tu? Miracle serum. Serum untuk kulit muka. Memang sangat-sangat bagus. Dia ada dalam ni ada 3 batu permata. Ada batu belian, batu mutiara dan batu rubi. Okey, batu rubi tu dia untuk naikkan seri wajah kita, untuk nampak efek glowing. Okey, batu mutiara iaitu batu iaitu pearl. Pearl dia membantu mencerahkan kulit muka dan merawat jerawat, mencerahkan kulit muka, meredakan jerawat, okey, mengurangkan parut jerawat dan jeragat. Okey, dan ada diamond iaitu batu belian yang membantu kita awet muda, nampak lebih muda, okey, meremajakan kulit muka. Ha, gitu, itulah dia fungsi batu belian. Okey, lepas kita sapu ni kat kulit muka, okey, kita dab-dab, guna ni, roll ni. Roll ni, okey, fungsi dia apa? Fungsi dia bila kita roll macam ni, dia membantu peredaran, pengaliran darah dalam kulit muka kita. Dia membantu. Okey, dan juga dia membantu menghilangkan stres kulit muka. Kulit muka ni dia ada stres juga tau. Okey, kulit muka ni dia ada stres juga. So jangan kata kulit muka tak stres. Bila kulit muka stres tu lah kulit muka dia kusam, kulit muka berkedut. Okey? Dia ini boleh membantu kita punya kulit muka kita. Dia meredakan stres kulit muka. Okey, di samping tu minum air masak yang secukupnya. Tips yang ke-8 tambahan mama sendiri, minum air masak yang secukupnya. Okey, sebab kulit muka kita ni pun perlukan air. Okey. Selain dari produk tu, okey. Kat sini ada produk Miracle. Okey, ini dia punya pencuci muka. Okey, dan ini dia punya serum. Dan selepas guna lepas kita cuci muka, kita pakai toner dulu. Okey, toner ni untuk melembapkan kulit muka kita. So kalau kulit muka tak kering, okey, kalau tak kulit muka kita akan kering. So kulit muka kering tak bagus tau. Kulit muka kering pun tak bagus. Macam tadi Mama cakap, kulit muka kering pun dia akan menyebabkan kusam dan kulit muka tak bermaya. So kita guna ni dan dia membantu mengecilkan pori-pori kulit muka kita ni. Dia membantu mengecilkan pori-pori kulit muka kita ni. Lepas tu barulah kita guna serum. Kalau tadi kalau kita ada 2 ni sahaja, kita boleh terus guna ni. Okey, kalau kita ada 2 ni sahaja, lepas cuci muka guna ni terus. Okey? Kalau kita 2 ni sahaja. Tapi kalau kita ada rangkaian UTS ni, kita guna ni dulu. Lepas cuci muka guna ni. Okey? Baru guna serum. Okey? Ni dia punya step dia. Lepas tu baru guna serum, dan selepas serum barulah guna moisturizer. Ini yang paling best ni, moisturizer ni. Ini yang paling shock. Okay, moisturizer ni, okay, selalu you all beli produk, beli moisturizer,
memang dia membantu melembapkan. Okey, tapi yang the best moisturizer miracle ni dia bukan sahaja membantu melembapkan kulit muka kita dan meremajakan kulit muka kita dan mencerahkan kulit muka kita, tapi dia sekaligus mengekalkan kelembapan kulit muka kita. Ha, itu dia bestnya moisturizer miracle ni. Okey, dia bukan sahaja melembapkan kulit muka kita tapi dia mengekalkan kelembapan kulit muka kita. Trying to connected. Oh, macam line. Okey. Dia macam ada gangguan line sedikit. Poor connection. Okey, so harap okeylah, tak ada apa masalah. So inilah dia ketujuh-tujuh punca kenapa kulit muka kusam. Dan jangan lupa macam mana cakap tadi, extra tips yang ke-8, minum air yang secukupnya. Kulit muka kita memerlukan air juga tau. Jangan kata tak memerlukan air. So minum air yang secukupnya untuk kulit muka kita nampak lebih fresh lebih ni. Dan jangan lupa gunakan ni. Ini sangat-sangat best. Okey, dan dapatkan rangkaian produk miracle. Okey, rangkaian produk miracle daripada seller-seller miracle. Okey, kat sini ada ramai mama punya seller. Okey, dia dah align ni ha, align tak apa nak elok sangat. Okey, nasib baik yang ini okey. Okey. Hai Diana. Okay, kat sini ada mama punya ni ha, mama punya business partner. Okey, Azian di Sarawak, Kak Cino Manja di Banting. Okey, so boleh dapatkan daripada mereka ataupun terus kat situ ada mama letak link. Okey, boleh beli PM kat situ. Okey, alamak, kenapalah lagi satu handphone ni dia macam due to wireless connection. Okay, so inilah dia tadi berapa kali Mak cakap ya, inilah dia tadi rangkaian produk yang boleh membantu masalah kulit muka kusam. So jangan lupa dapatkan. Okay, sebab sekarang ada offer yang ini jimat RM29. Okay, harga asal RM157. So sekarang jimat RM29 jadi RM128 sahaja. Dan boleh dapatkan bag ni. Nampak cantik tak? Cantik tak? Dapatkan bag ni dengan harga RM19 sahaja. Ha, dapatkan beg ni dengan harga RM19 sahaja dengan setiap pembelian RM100. Minimal RM100 beli produk miracle, boleh beli beg ni dengan harga RM19 sahaja. Ha, gitu. Cantik kan? Cantik kan? Boleh bawa pergi mana-mana, buat jadi handbag pun boleh. Okey. Buat jadi handbag pun boleh. Okey, dan siapa yang nak join miracle pun boleh terus tinggalkan nombor fon kat bawah ataupun boleh terus PM mama dan mama akan bantu. Okey, bantu buat income dengan miracle. So guys, terima kasih banyak-banyak. Okey, sebab join live mama dan mama insya-Allah kalau tak ada apa hal esok atau lusa mama nak buat kontes. Ada satu kontes yang best sangat dan sekali dengan kontes untuk miracle fan mama sekali. Okey, tak esok atau lusa, insya-Allah nanti mak akan inform korang awal-awal. Okey, so terima kasih banyak-banyak sebab join live mama. Mama doakan siapa yang join live mama hari ini dikurniakan rezeki yang melimpah luar, dikurniakan kesihatan yang baik. Okey, so banyak-banyak sekian, terima kasih, assalamualaikum. Dia jadi macam ni lah. Dia macam nampak tu ha. Dia macam kejap ada, kejap tak ada. Dia kata connection wifi. Tu je kamu tengok kejap. Connection wifi.